menilik rumah isolasi mandiri COVID-19 di Desa Ciomas. Diberitakan oleh Kabar Banten, untuk mencegah penyebaran coronavirus disease COVID-19, pemerintah Kabupaten Serang memerintahkan seluruh desa membangun rumah isolasi mandiri. Salah satunya yang sudah terbentuk ada di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang. Pantauan Kabar Banten, rumah yang berupa vila tersebut terletak di tengah persawahan. Rumah tersebut tampak asri sebab berdiri di atas kolam yang dibuat berbentuk panggung. Ukuran rumahnya pun cukup luas, memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu, dan beranda yang lengkap dengan kursi untuk tempat bersantai. Udara yang sejuk dan sepoi-sepoi membuat siapapun yang tinggal di sana akan merasa nyaman. Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Yani Mulyani, mengatakan, pembentukan rumah isolasi di desanya ini merupakan inisiatif dari desa yang dibangun awal Maret lalu. Hal itu dilakukan untuk preventif, jangan sampai ketika ada kasus COVID-19, desanya belum siap terutama untuk ruang isolasi. Terlebih, kata dia, warga desanya banyak yang baru pulang dari luar daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi yang notabene adalah zona merah COVID-19. Bahkan ia mencatat warga desanya yang bekerja di zona merah di atas 1.000 orang. Kebanyakan mereka berdagang. Kita khawatir ketika pertengahan Maret itu ada 500 orang yang pulang otomatis ODP. Kita arahkan singgah di sini sebelum ke rumah, setelah itu kita kasih penjelasan terus dilihat perkembangan secara fisik, karena waktu itu kita belum punya rapid test. Ya, kita suruh isolasi mandiri, tapi kita alhamdulillah nggak ada kasus. Ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di lokasi, Rabu 6 Mei 2020. Ini kita sedang ada di rumah isolasi untuk penanggulangan korban COVID-19. Karena memang warga kita kebanyakan ada di Jakarta, di Tangerang dan Bekasi, termasuk zona merah. Tatkala mereka pulang ke sini, sebelum ke rumahnya, singgah di sini dulu, periksa kesehatannya. Kita kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Padarincang juga. Keluarga kita itu 1.000 lebih, Bu, yang di Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu kan merah, ya. Jadi, setelah kemarin mereka pulang, di awal-awal itu kita arahkan ke 1.000 kerjasama dengan pihak Puskesmas. Setelah itu kita sarankan untuk isolasi mandiri dalam pengawasan tim relawan desa. Ya, kasihan juga sih, kita tolak. Di sana udah nggak punya kerjaan, kontrakan juga udah nggak usah bayar, biasanya. Kita sih nggak apa, yang penting aman buat masyarakat sekitarnya. KPKD sendiri kan bisa menginventarisir masyarakatnya yang kerja di luar kota itu berapa orang, mereka tahu. Jadi dari jumlah itu mereka siap menyiapkan berapa jumlahnya, lebih tahu dari kita. Karena dari tiap desa itu kan misalnya yang kerja di Jakarta, dan itu ada Dindin Kabar TV melaporkan.